Para aulia ini terbagi dua. Para aulia terbagi dua. Ada para aulia yang Allah pilih sejak kecilnya, bahkan sebelum lahir Allah telah pilih dia menjadi kekasihnya Allah. Dari belum lahir Allah sudah menetapkan dia sebagai wali Allah. Ada jenis wali yang kedua, dia tenggelam dalam maksiat, dalam dosa, namun ketika pada waktunya Allah berikan hidayah, dia bertobat menjadi wali min auliyaillah. Jadi ada dua. Mereka ini punya pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilustrasi wali-wali yang Allah pilih dari kecil. Syawahid. Di antaranya Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani yang lahir 471 Hijriah, meninggal 560 Hijriah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah sosok wali yang sudah Allah pilih sebelum beliau lahir. Kenapa? Karena ibunya, diceritakan dalam kitab manaqib beliau, ibunya itu sudah bermimpi. Bermimpi dalam satu riwayat mengatakan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan wasiat kepada ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani agar anakmu itu diwakafkan kepada Allah. Kalau sudah lahir anak laki-laki, sammihi Abdul Qadir, berikan nama Abdul Qadir, dan anakmu itu wakafkan kepada Allah seluruh hidupnya. Belum lahir. Nah, di antaranya yang saya ingin ceritakan adalah Sayyidina Syekh Ali Khawas. Ini Syekh Ali Khawas, guru daripada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahumullah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani ini termasuk wali yang Allah telah pilih sebelum lahir, Abdul Wahab Sya'rani. Tapi anehnya gurunya ini Ali Khawas, sebagian ulama sejarah mengatakan dia tidak dikenal sebagai wali kecuali sudah dewasa. Bahkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Abdul Wahab Sya'rani dari kecil Allah sudah berikan kelebihan. Di malam-malam tertentu beliau punya telinga ini bisa mendengar suara tasbih seluruh makhluk. Tasbihnya batu, tasbihnya gunung, tasbihnya pohon, tasbihnya ikan di lautan. Dalam waktu tertentu Allah berikan telinganya bisa mendengar itu. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa makhluk-makhluk Allah, baik yang benda mati atau benda hidup, itu mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasa bertasbih kepada Allah sesuatu. Kata sesuatu ini mencakup benda mati juga, yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Itu beliau dari kecil biasa mendengar itu. Kalau kita mungkin kita sudah lari. Dia dengar tasbihnya batu, tasbihnya gunung, tasbihnya pohon, tasbihnya ikan, tasbihnya hewan. Dia dengar. Bahkan ketika sudah diangkat menjadi ulama besar, dia punya gelar dalam kitab Jami' Karamatil Auliya, Syekhul Islam, guru besar Islam. Pengarang kitab Lisanul Mizan, Tobaqatul Syafi'iyah Kubra, Al-Lawaqul Anwar, Tanbihul Muqtarrin. Banyak kitab beliau. Al-Anwaru Qudsiyah ala Gawaidi Sufiyah. Ada satu kitab. Kitab tersebut menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari bangsa jin. Jadi saking besar beliau punya kedudukan wali, yang bertanya masalah agama kepada beliau bukan hanya manusia, rombongan jin datang. Dan beliau dari kecil memang tidak takut sama jin. Datang ini, tanya masalah agama, dijawab sama beliau. Kemudian beliau tulis di dalam kitabnya. Kitabnya berjudul Kashful Hijab Warran An Wajhi As'ilatil Jan. Artinya menyingkap tabir dan kotoran dari berbagai pertanyaan bangsa jin. Itu judul kitabnya. Situ yang bertanya bukan manusia tuh di kitab itu. Yang bertanya bangsa jin. Dan beliau jawab satu persatu.
Dan bangsa jin mengakui ilmunya dan memberikan gelar kepada beliau Syekhul Islam. Jadi memberikan gelar guru besar Islam dari dua golongan. Bangsa manusia mengakui beliau sebagai Syekhul Islam. Bangsa jin juga mengakui beliau sebagai Syekhul Islam.